Ustaz, apa hukumnya menyebutkan barakallahu fi umrik di hari kelahiran? Yang saya tahu, karena Anda bertanya pada saya, yang saya tahu tidak ada merayakan hari kelahiran. Yang saya tahu itu. Maka tidak perlu. Jadi barakallahu fi umrik kan mendoakan supaya Allah berkahi di umurnya. Sama saja Anda mengatakan selamat ulang tahun ini. Yang saya tahu itu tidak ada ya, dalam Islam. Karena belum pernah ada sahabat satupun yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga dari riwayat satu sama lain mengucapkan ulang tahun. Tapi itu adalah tradisi orang-orang non-muslim gitu kan. Sampai mereka bakar lilin, mereka tiup, mereka meminta doa pada saat itu tradisi mereka, bukan tradisi kita. Kita kalau mau merayakan sebenarnya kan ada namanya ulang detik, bukan ulang tahun. Tahun itu kan satu tahun. Kita kan setiap detik kalau masih bisa hidup berarti sebuah nikmat yang besar. Tapi kan tidak ada perayaan itu. Allahu a'lam. Sebaiknya dihindari ya.